setelah ngeliat banyak koleksi yang saya ini, kali ini kontennya kembali unboxing buku tapi versi sepaknya. Saya beli ini, pokoknya di dalam bukunya ini, tapi bener gak nih? Karena toko Pak Edi yang beli. Ya ampun. Oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along. Even though it's... Wah, kedatangan lagi nih guys. Nah, kenapa tipis? Karena HVS-nya tuh masih 50 guys tuh. Masih 50. Oke, sebelumnya halo, selamat datang di video Alimusa Series ya. Semoga kalian betah di video ini karena video ini sangat tidak jelas guys ya. Oke, gue lagi-lagi beli yang Avatar tapi yang satu pak. Ya, soalnya saya penasaran apakah yang dikirim itu sama seperti ini atau bahkan ada Another varian yang berbeda. Another itu maksudnya varian yang lain gitu. Saya jadi penasaran ya. Syukur-syukur ini nggak kayak episode kemarin, saya di PHP-in coy, gila. Saya udah ngarep-ngarep banget, ya kan, pasangannya. Kan udah ketemu pasangan Bagol sama Naruto, malah beda mereknya. Nggak tahu nih, live chatnya apa? Live chatnya. Mungkin sayangnya nggak baca chat kali ya, karena di Tokopedia tuh kok ngebandingin nggak pakai akun sendiri. Nah, mari kita lihat teman-teman, apakah sudah terlihat? Oke, kita bukanya seperti ini. Astaga, ini masih belum terlihat ya. Nah, ini biar penasarannya makin tinggi. Ya, gimana mau bilang penasaran? Orang ini udah dikasih spoilernya ya kan? Kalau kata teman saya di taman kota. Tapi takutnya berbeda coy, yang ini nih, coba kita lihat dulu ya. Ini asli coy, bener. Ini gak bohong yang jualan nih. Berarti memang ada nih. Kalian penasaran? Nih, saya akan buka ya guys, dalam hitungan 3 detik. Ini kalau dulu, ini kalau seandainya ini masih tahun 2007, wah saya seneng banget coy. Gak usah sekarang beli ya, ngapain? Di kelas 1 harusnya dibeliin buku ini nih. Oke, okay. Penasaran kan? Tuh, udah kelihatan tuh. Oke, okay, tonton setelah yang berikut ini ya. Biar kalian makin penasaran. Kembali lagi di video Alimusa Series. Nah, ini dia. Ya, kalian sudah melihat ya. Ini adalah my book. Ya, my book. Ya, kita buka ya guys. Lagi-lagi beli sepak nih. Nah, kita buka sedikit aja nih. Woi, dibeli lagi nih guys. Mantap. Sama kan? Sama kan? Sama kan? Sama. Apakah kita dapat penggaris? Wow. Ada berapa varian kali kita lihat guys? Ternyata ada 4 ya. Ternyata yang 2 tuh versi apa? Nih, ini cuma ada 2. Wih, sama kan guys? Sama kan? Tapi kita ya beli yang versi 1, Pak. Jika di varian review cover book sebelumnya tuh beli yang eceran karena gue mau tahu, ternyata ini ada lebih banyak ya, guys. Ini juga 2 nih, guys. Tuh, ini 2. 2, 2, 3. Ternyata 2, 3, 2, 3 ya susunan covernya. Dibandingkan dengan yang episode kemarin yang waktu beli FIFA World Cup itu, ya FIFA World Cup, kalau saya ya FIFA World Cup itu cuma ada 2 varian guys. Ini ada 3 nih, banyak sekali ya. Kayaknya masih 50 nih kalau gue lihat ya. Ya, secara kualitas sekilas masih 50 ya. Yang 60 itu udah habis terjual. Ya udah, mari kita buka ya guys. Kalian penasaran, rasa penasarannya udah hilang guys, tapi belum nih kalau kalian belum lihat variannya guys. Kayaknya cuman saya aja nih yang baru ngontenin kayak gini nih. Yang sebenarnya ini adalah hak cipta guys.
Gak boleh sembarangan direkam gitu. Tapi guanya terlalu nekat coy. Oke, gak dapat penggaris ternyata guys. Ya sayang banget ya. Tapi it's okay. Biasanya nanti dapat penggaris sih. Kalau tahun dulu 11 tahun yang lalu saya dapat penggaris. Dan inilah buku tulisnya, tipenya my book. Nih dulu kalau nyari buku tulis pasti ngincernya Avatar. Karena apa? Ini adalah salah satu franchise dari Nickelodeon yang diperbolehkan untuk dibuat versi cover buku. Yang dimana tadi juga ada komiknya juga, tapi saya lebih tertarik cover yang versi buku yang daripada yang komik. Ada sih yang komik, cuman nggak tahu nanti mau dibeli kapan. Nah, kita lihat guys, yang varian pertama kita dapat apa aja ya. Jadi saya penasaran. Ini belakangnya hijau ya, apa ini masih 50 ya guys tuh. Nggak masalah sih, tapi keren kan. Apa kayak udah ngeliat nih apa. Terus ada Katara. Ini saya juga ada Katara ya. Katara ini biru semua sih, gimana ceritanya sih ini. Oke, Katara. Terus Katara ada 3 ya. Terus ada Prince Zuko. Wow, gila nih yang ini, keren nih. Pangeran Zuko nih. Keren. Ternyata 2 ini yang belum saya beli, guys. Kayak ini tata lagi kayak gini. Ini yang saya pakai biasanya. Prince Zuko. Anget amat bukunya. Dan Aang. Ini yang saya lihat kemarin, yang saya punya sekarang nih. Aang. Oke, jadi yang 2 varian cuman apa dan Aang. Mari kita lihat, guys. Cover belakangnya dari sini. Oh, hijau. Hijau. Nih, biru. Kok aneh ya? Kenapa nggak ngikutin temanya di biru ya biru gitu loh. Kenapa hijau gitu loh? Kenapa nggak putih aja? Putih nggak bisa. Terus belakangnya, ini sesuai nih ya kan, merah sama merah, biru sama biru. Ini kuning, coklat sama coklat ya kan, tuh sama tuh. Oke, ini adalah buku impian saya dulu ya guys. Dulu saya sempat ngerengek lagi untuk beli versi yang ada logo Nickelodeon di belakangnya, karena saya menyukai produk ini. Ya kan, My Book adalah salah satunya merek yang berani membeli license ke Viacom International untuk dibikin versi covernya. Ya, Sidu yang sekelas segede Sidu aja belum tentu dapat kan. Dan tahun ini tuh bikin lagi cover. Kalau nggak salah 2017 ya, yang dimana ada kartun Seymour and Son yang juga kartunya produksi Nickelodeon sendiri. Ini kan sama ya, produksi Nickelodeon sendiri ya, bukan produksi kerjasama kayak Rugrats. Kalau selain Rugrats apa ya yang terkenal, Chowzon itu kan dari Fred Saybert aja belum tahu dibolehin ya kan. Nah, kita dapat yang apa? Katara, Aang, dan Prince Zuko. Ini 4 karakter utama ini ya kan. Dan yang paling saya ingat, kalau nggak salah ya, yang paling saya ingat itu adalah 2 ini, 2 cover ini. Yang dimana teman saya waktu itu beli buku kayak gini. Dulu dia bilangnya beli di Rio, toko Rio mungkin. Awalnya saya berpikir dia belinya di Brazil, tapi setelah saya ngeliat keterangan bukunya, kalau keterangan bukunya itu dari Margono Paper, ternyata di Semarang cuy. Ya kan, ya nggak mungkin beli di Rio de Janeiro kan, demi buku Avatar ini kan. Nah, dan yang belum pernah saya lihat ya 2 ini nih. Nah, Prince Zuko nih saya belum pernah ngeliat nih kan. Ini juga mantep nih, nggak kalah mantepnya nih. Sebenarnya ada 3 varian kalau saya. My Book Junior tuh ada 2 ya, 2 varian ini ya. Nah, gambarnya ya, lo maksudnya lo yang dimana tuh gambar belakangnya tuh bukan frame kayak gini nih, tapi gambar karakternya langsung yang berbentuk PNG. Waktu itu saya ngeliat di Bukalapak, tapi udah 60 GSM loh, keren loh. Kalau ini kan masih 50 tuh, kayaknya ini yang paling pertama dan yang kurang laku menurut gue. Padahal ini keren loh, secara covernya keren nih. Ini yang paling niat, yang paling keren dari produk My Book lainnya. Ini kan ada lagi. Nah, ini 6 buku ini akan saya simpan untuk pajangan. Nah, sisanya lagi untuk dikoleksi jadi satu dan pamerin. Kecuali 2 ini.
Okay. Dua ini kan udah ada di tempat koleksi ini, jadi saya kumpulkan jadi 8. Apakah setelah ini buku ini akan dibagikan? Wah, dibagikan tentu saja, tapi kalian kalian tuh nggak akan tahu kapan saya bagiin dan di mana gitu. Oke, sekali lagi ya, tuh saya nggak dapat penggaris ya, saya nggak ngeliat di sini tuh di tumpukan bukunya nggak dapat penggaris. Ya nggak dapat kan tuh? Nggak dapat gimana coba? Nah, nggak dapat. Ya mau gimana lagi? Okay. Ya, mari kita lihat lagi ya yang dua-dua tadi mana ya? Dua tadi saya kasih lihat lagi nih. Okay, menurut lo nih ya, dari semua buku My Book ini, manakah yang paling cakep? Apakah yang Katara, Eng, Prince Zuko atau apa? Kalau kalian menanyakan saya, yang pasti yang bagus itu yang jujur, gue lebih suka yang Eng karena ini sangat identik banget ya dengan kartunya ini Nickelodeon ya asli banget ini Nickelodeon, Avatar: The Legend of Eng. Nah, ini yang pertama kali saya lihat nih, ya kan, cover buku yang terbaik ya. Sayang waktu itu dibeliinnya, saya pernah dibeliin juga masih 50 juga, tapi 38 lembar. Waktu itu belinya yang versi 2008 ya, yang terbaru 2008. Waktu itu Asmk masih ada, tapi terakhir 2011 ya, itu ada buku Avatar. Nah, sekarang udah enggak ada lagi, enggak tahu kenapa. Oke, sekarang masuk ke segmen review tapi setelah yang berikut ini. Even though it's setelah video ini terupload, pasti kalian akan komen gini, ngapain kamu udah sekolah beli buku ginian? Oke, jadi gini guys ya, saya tuh paling suka sama buku yang covernya tuh adalah berasal dari kartun atau franchise lain seperti FIFA World Cup. Ini kan ada karakter kartun, tapi yang paling keren sih ini Avatar ini nih, ya kan? Tuh, ada beberapa yang udah 3 dimensi, padahal kartunnya sendiri itu masih 2 ya, 2 dimensi. Okay. Kalau nggak salah dulu saya juga pernah lihat yang varian My Book Junior ini, ya kan, tahun 2010. Kalau nggak salah ya covernya ini juga, ya kan. Cuman udah 60 GSM guys, ya kan. Dan yang saya dapat ini adalah kayaknya varian yang paling pertama, ya, keluaran pertama. Yang kedua tuh udah 60 GSM, tapi ini juga ya covernya. Nah, kalian lihat ya, nih. Jadi ini sebenarnya label ini bisa dicoplek guys. Nah, kenapa ini bisa dicoplek? Karena ini sebenarnya di belakangnya informasi covernya itu udah 60, padahal bukunya masih 50. Jadi mau nggak mau ditempelin label kayak gini lagi nih. Nah, ada yang kurang suka ya dari jenis cover ini, yaitu adalah covering triplek board, yang dimana buku itu ada di varian yang ada kilapan kayak gini nih. Nah, terus bagian dalamnya tuh kayak gini nih, tuh sedikit kasar. Ini juga nih, ini malah kasar nih. Ini covering jenis trip black lore. Ini menurut gua ya, kalau kena air cepat rusak. Nih, ini saya tes ya, kena beberapa tetesan air nih. Kalian lihat ya tuh, tuh udah mau lepas aja. Ini yang jelek ya, ini yang jelek aja. Tuh, kalau kertasnya HVS 50 sih mungkin bajer ya. Cuman kalau ngeliat covernya gini kena air dikit, langsung lemes tuh, produk tutut tuh. Padahal udah gue setrikain tuh. Terus ada lagi nih, kalau bukunya udah berusia 6 bulan, biasanya ada terdapat ini nih, kayak nyeplek-nyeplek gitu. Nah, ini kalian lihat nih, ini di covering triplek board maksud gue, ya kan. Nih, nanti lama-lama ngeletek, ya kan, covering ngeletek. Okay. Sekarang saya tanya ya, kalian yang nonton mungkin yang premier ya, baru premier, kalian
apakah punya satu dari empat ini? Ternyata toko Widodo Solo tuh cuman ngejual yang satu varian doang nih. Syukur-syukur kalau ada ya ada lagi saya beli ya kan. Eh jangan deh, kalau jual air calon baru beli ya kan. Nih dia Avatar The Legend of Aang. Oke, saya kasih penjelasannya untuk pengisian waktunya. Avatar The Legend of Aang itu adalah serial kartun yang dibuat oleh Brian, ya kan, Brian Dubois, dan satu lagi ya. Pokoknya satu salah satunya adalah Brian yang karakternya itu lala mirip Avatar. Ya, ini nih. Nah, dia yang buat Brian. Nah, kartun ini adalah karya Nickelodeon sendiri. Ya kan? Jadi ini bukan kerjasama sama Tiongkok, enggak ya. Kalau meskipun ada tulisan Tiongkoknya, tapi ini sebenarnya memang orang USA sendiri yang bikin, ya kan. Tapi ada sih beberapa orang yang juga menjadi co-creator. Bukan berarti ini kerjasama ya guys, tapi ini lebih ke tema-temanya tuh Tiongkok, nuansa Tiongkok banget karena ada tulisan Tiongkoknya. Oke. Okay. Terus ada lagi, ini serial animasi ini baru tayang ya di Global TV pada tahun 2007. Jadi kalau nggak salah tuh di tahun 2007, pertengahan 2007 pada saat saya lulus TK, ada nih kartun kayak gini. Itu nggantiin kartun-kartun yang nggak laku ditayangin. Ini sempat sukses ya, tahun 2008 sempat rame. Dan 2008 sempat ngetren juga kartun gini, sampai ada yang ngejual buku mewarnainya, ya kan. Terus saya sempat ngerengek juga, ternyata dikasihnya buku mewarnai, padahal saya udah kelas 3. Buku warna itu menurut gue tuh gak cocok kalau udah kelas 3 ke atas. Yang akhirnya dibelikan buku mewarnai, padahal gue mintanya buku tulis guys. Dan kalau seandainya ini toko online udah ada kayak Shopee, Tokped, kalau toko bagus ya, dulu kan adanya toko bagus, nah mungkin ada kali yang jual gitu. Nah kalau mau nemu buku seperti ini juga kebanyakan itu ada di Jawa Tengah, jujur sih, karena pabriknya di Semarang. Di Jakarta mungkin udah nggak laku lagi. Kalau mungkin saya kasih, mungkin mau. Tapi kalau dijual dengan harga 5.000 per pieces gini, kayaknya nggak deh. Meskipun coveringnya tuh avatar segi gini nih sekalipun. Tapi ya gue ngakak nih. Soalnya saya pernah nih ngeliat karakter ini nih, buku dengan karakter ini. Ya kan, ini pernah inget banget ya yang ini. Dulu teman saya ada yang kayak gini, ada yang varian gini, terus pamerin ke gue. Nih Lip, pada buka patar nih Lip. Nah, ntar kalau temennya gue maksud ngeliat, wah, langsung nostalgia nih kayaknya nih. Oke. Okay. Selain karena covering bukunya, saya juga suka. Sorry, ya. Tadi gue nyampe mana ya? Oke. Okay. Selain covering avatarnya, atau selain dari kartun, saya tuh paling suka buku yang ada tulisan ini nih di belakangnya. Apalagi Nickelodeon, saya tuh paling suka yang kayak gini. Kalian yang belum tahu kenapa saya beli buku ini, di sini saya kasih tahu ya kan. Dan saya juga waktu itu lagi kegilaan sama kartun Nickelodeon, karena waktu itu pada pertama kali masuk Global TV itu nggak satu nggak dua kartun yang ditayangkan, tapi bisa 8 kartun pagi sama sore. Jadi sewaktu masuk tahun 2006 tuh di La TV masih ada Nickelodeon, tapi nyisain yang Backyard Gigans, nyisain yang Fairly Odd Parents, sama satu lagi tuh nyisain Rugrats. Nah disisain itu, tapi waktu masuk bulan Februari 2006, nah itu pindah semua. Semua kecuali The Fairly Odd Parents itu pindah ke Global TV, TVG waktu itu, ya kan. Nah kadang lonjak ya, akhirnya nayangin Rocket Power. Semua kartun yang diproduksi oleh Kelas King Support tuh ditayangin di Global TV, kecuali Astold, kalau gak salah Astold by Ginger. Terus sama Real Monster nggak ada, itu nggak ditayangin. Nggak tahu kenapa, mungkin karena nggak laku mungkin. Ya kan? Tapi yang jelas, ini adalah buku yang paling keren. Ya, covering buku paling keren. Tapi sayangnya bahannya jelek. Gampang rusak, serius dah. Makanya buku ini setelah terbeli mending disambul plastik. Supaya nanti pada saat bukunya habis tuh ini nggak rusak.
kena air dikit soalnya cepat rusak cuy, jujur kalau covering triplek board. Tapi menurut gue ini yang paling keren ya, salut banget gue sama Mergono Paper Semarang ya kan. Oke, kalau menurut gue, eh menurut lo tuh kata-kata gue kurang tepat ya, so titip kolom komen aja ya guys ya. Tapi tolong jangan komen yang enggak-enggak ya, apalagi komen masalah perkara usia ya, karena ini gue cuma nostalgia doang ya kan. Belinya aja cuma 30.000 ya guys, sekali lagi 30.000. 30.000 tuh udah dapat sepak gini ya kan. Jadi total bukunya ada 13 ya, 13 buku. Caranya kan ada 3. Waktu itu saya minta yang varian lain, ternyata dikasihnya Eng 2 Katara 1. Ya udah enggak apa-apa sih. Tapi guys, yang jelas saya tuh dulu kalau sekolah itu enggak bisa lepas dari yang namanya buku license seperti ini. Enggak harus inilah. Ada Mercedu juga yang pernah beli license Naruto untuk ya untuk cover buku juga, dan varian itu udah langka guys, udah hampir punah. Kalaupun ada, dapetnya ya MyBook juga. Itu pun saya juga buru-buru beli karena pas masuk musim sekolah juga. Tapi yang jelas, kita balik lagi guys, ini bukanlah review, tapi hanyalah konten saja ya guys. Kalau kalian bilang puncak reviewnya mana, ya ini bukan review, ini hanya konten saja tentang ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan ya episode spesial video Alabasa series ini. Ini adalah buku favorit saya ya, dan mohon maaf ya salah kata. Sampai jumpa.